Anda kembali bersama kami di Berita Utama. Saudara, sebuah truk pasir terjebak di tengah sungai akibat banjir lahar dingin di lereng Gunung Semeru. Truk yang baru saja selesai mengisi material pasir ini tiba-tiba dikepung banjir lahar dingin yang menggenangi Sungai Rejali. Volume air yang cukup besar membuat aktivitas penambangan pasir terhenti secara total. Sopir truk berhasil menyelamatkan diri. Jembatan alternatif yang baru dibangun khusus tambang pasir jebol diterjang banjir lahar.